insyaallah sebentar lagi kemudian kita akan berpisah dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat hari-hari yang berbilang ya. Yang sebentar ya. Maka Tunggu bahagia orang-orang yang mengisi hari-hari yang sudah lewat dengan banyak ibadah dan hendaknya jangan ya lemes tapi terus semangat karena di penghujung inilah kita dituntut untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tujuan daripada Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran. Ya, kutiba alaihi musyiyah, kama kutiba alladina min kabilikum la alaikum tattaqun ayam ma'adudat. Sungguhnya diwajibkan atas kalian dan atas orang-orang sebelum kalian puasa. Ya, buat apa? La tattaqun agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Jadi agar ibadah kita selama bulan Ramadan bernilai, kita berusaha mencapai tujuan daripada bulan Ramadan tersebut. Kalau kita tidak mencapai ketakwaan, maka seakan-akan keletihan, dahaga, ya lapar yang kita jalani selama ini kurang mencapai tujuan. Dan betapa sering Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan syariat-syariat dalam rangka untuk mencapai ketakwaan. Seperti contohnya puasa agar bertakwa. Contohnya seperti solat. Ya inna solat tatanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ya. Demikian juga haji. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa berhaji. Kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kemaksiatan. Ya. Raja amin dunubi kayaw min waladatuh umuh. Maka dia akan bersih dari dosa-dosanya. Seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi ini sebenarnya ibadah-ibadah ya, ini punya tujuan ya. Kalau seorang menjalankan ibadah-ibadah tersebut baik puasa maupun salat maupun haji ternyata tidak mencapai tujuan maka nilai ibadah tersebut menjadi kurang berarti. Contoh seorang salat tapi kemudian dia bermaksiat, kemudian dia <coughs> melakukan dosa-dosa besar ya. Atau seorang berhaji tapi dia setelah berhaji dia sombong, angku dalam hajinya dia uh, pamer si ini, pamer anu ya, kemudian keangkuhan ya dan macam-macam. Ini berarti nilai ibadahnya tidak dia dapatkan. Sama seorang berpuasa, kemudian ternyata dia berpuasa, masih suka berbohong, masih uh, suka bermaksiat, maka ketakuan tersebut tidak dia dapatkan. Ya. Sehingga sarana ibadah-ibadah ini tidak mengantarkan kepada tujuan dan itu perkara yang sangat menyedihkan. Makanya Nabi SAW khusus untuk puasa, Nabi SAW ingatkan, ya, Man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan kedustaan. Wal jahla melakukan kejahilan, mengerjakan kejahilan. Ya, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Allah tidak butuh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya puasanya sah tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa mencapai ketakwaan yang Allah inginkan dari puasa tersebut. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya. Rubba ko rubba ko imin lai salahumin kiamhi illa sahar wa taab. Betapa banyak orang solat malam dia tidak mendapatkan dari solat malamnya kecuali hanya letih dan begadang doang. Ya. Di karenanya seorang tetkala menjalankan ibadah, ya, seperti saya katakan baik baik terutama rukun-rukun Islam terutama misalnya haji, solat, puasa maka yang dia yang dia tuju adalah ketakwaan. Apakah puasanya bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan atau tidak? Nah, untuk bicara tentang ini, saya ingin menyampaikan dua hikmah besar daripada ibadah puasa yang ini membantu kita untuk meraih ketakwaan. Karena kalau kita ditanya, siapa sih orang bertakwa? Orang bertakwa secara sederhana adalah orang yang menjalankan kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada sesama. Ini secara sederhana, orang bertakwa itu dia apa yang Allah perintahkan Hablum minallah antara diri dengan Allah dia kerjakan yaitu dia menjaga diri dia tidak bermaksiat kemudian dia sholat Jadi sebagaimana Allah perintah kemudian juga dia menjalankan uh, uh, kewajibannya kepada orang-orang yang punya hak atas dirinya seperti kepada ibunya kepada bapaknya kepada istrinya kepada anaknya kepada kakaknya kepada tetangganya kepada pegawainya kepada bosnya dia menjalankan kewajiban dia. Jadi kalau dia sudah menggabungkan antara hubungan dia dengan Allah dengan baik dan hubungan dia dengan sesama dengan baik maka dia bertakwa, dia orang saleh. Makanya ketika Allah berfirman tentang wanita-wanita saleh kata Allah Subhanahu wa taala wa fasalihatun qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafidallah. Adapun wanita salehah, istri-istri saleh itu siapa? Yaitu uh, qanitat, yaitu yang rajin beribadah kepada Allah. Dia punya hubungan dengan Allah dengan baik. Qanitat kalau ibadah rajin Kalau ibadah baca Quran uh, maksudnya uh, tenang baca Al-Qur'an kalau salat juga tidak terburu-buru qonita itu kunut yaitu tenang lama kemudian hubungannya dengan Allah baik kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kemudian lil bima kemudian dia menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi gaib lagi tidak ada jangankan suaminya di hadapan dia suaminya lagi tidak ada lagi bersafar kayak lagi bekerja di luar rumah kayak dia jaga harga diri harga diri suaminya dia jaga harta suaminya dia jaga jadi hubungan dia dengan suaminya baik maka inilah wanita yang soleha inilah wanita yang soleha maka berlaku kepada kita kalau ditanya siapa lelaki yang bertakwa lelaki yang menjalin hubungan antara dia dengan Allah dengan baik dan hubungan antara dia dengan sesama yang memiliki hak kepada dia dengan hubungan yang yang baik ya nah puasa ya mengajarkan kita kepada dua hikmah yang besar, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah dengan baik dan bagaimana kita peka terhadap sesama kaum muslimin, sama kaum muslimin ya, ya kalau sama kaum muslimin kita peka, apalagi kepada orang-orang dekat seharusnya demikian kepada orang tua, kepada kerabat dan yang lainnya. di sinilah kita diajarkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bersifat sosial kepada sesama manusia, ya. Dan inilah kata uh, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al Sa'di, Sa inilah aslani ya dua pokok yang merupakan sumber kebahagiaan. Dua pokok yang merupakan sumber kebahagiaan. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah al ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Dan kedua perkara ini adalah ciri-ciri orang yang soleh, ciri orang yang bertakwa. Dan dua perkara ini itulah yang diajarkan oleh puasa selama bulan Ramadan dalam ayaman maqdudat, hari-hari yang berbilang ini. Baik, kita bicara tentang hikmah yang pertama, bahwasanya puasa mengajarkan kita kepada agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tatkala berpuasa, dia ya, berpuasa, dia meninggalkan eh, makanan, minuman dan syahwatnya karena Allah, ya. ya. Makanya Nabi Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman, eh, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia, kecuali puasa. Fa'inna huli, puasa untukku wa ana ajizi dalam sahih bukhari dan aku yang akan balas pahala puasa semua pahala Allah yang balas tapi Allah tatkala mengkhususkan puasa berarti ada pahala khusus kemudian kata Allah ya da utaamahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli dia meninggalkan makannya minumnya dan syahwatnya karena aku kata Allah subhanahu wa taala jadi puasa ini ibadah sebenarnya ibadah yang jauh dari riya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang nampak dilihat oleh orang kalau kita misalnya salat di masjid orang lihat kita salat kalau kita eh, haji pakai kain ihram, orang lihat. Kita umrah, orang lihat kita pakai kain ihram. Kita bersedekah, orang juga lihat. Ya. Tapi kalau puasa, orang tidak tahu kita puasa. Kecuali kita ngomong. Maka eh, puasa tidak terkena riak, tapi terkena sum'ah. Orang ngomong, saya sedang puasa sunnah, saya sedang puasa ini. Tapi seandainya dia tidak ngomong-ngomong, maka orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Ya. ya. dia uh, bisa menyembunyikan ibadah puasanya. Bahkan sebagian salaf mereka bisa berpuasa bertahun-tahun tanpa diketahui oleh istrinya sendiri. Baik. Uh, kata, kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan makannya, minumnya, lap, uh, syahwatnya karena aku. Kita tahu tatkala kita sedang berpuasa. Seandainya kita buka puasa, enggak ada yang lihat. Kalau kita minum, enggak ada yang lihat. Kemudian kita makan, enggak ada yang lihat ya. Nah, orang lain enggak tahu kita di rumah, apalagi musim pandemi. <laughs> apalagi musim apa? wabah ya sudah dalam rumah kita macam-macam enggak -macam, ada yang tahu. Ya, tetapi kita tidak berani melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Ya. Kita tahu ya, Allah sedang melihat apa yang kita lakukan, ya. Dan Allah adalah di antara namanya lah Raqib, yaitu Allah Maha Mengawasi. Maka kalau kita berpuasa kita diajarkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Ya, kita melakukan segala sesuatu karena Allah kita tidak makan tidak minum kemudian uh, tidak berhubungan dengan istri karena Allah subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang lihat seandainya kita melanggar uh, tidak ada yang tahu maka ini melatih kita kalau kita misalnya meninggalkan kemaksiatan ya, kalau itu perkara boleh ya makan minum berhubungan istri hukumnya asalnya boleh namun kita tinggalkan karena Allah maka seharusnya perkara yang haram bisa lagi kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa taala kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa taala bukan misalnya seorang Nah, saya tidak ingin merokok kenapa? Karena takut sakit atau saya tidak begini karena takut AIDS misalnya. Tidak. Kita meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu Wa Taala ini menghadirkan dalam diri kita bahasnya Allah senantiasa mengawasi diri kita. Kemudian ditambah lagi, ditambah lagi, ya seorang berpuasa bukan cuma puasa <tuh> eh, makan dari makan dan minuman, bahkan dia matanya harus puasa, telinganya harus puasa, lisannya harus puasa. Ya, Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau sedang berpuasa maka matamu hendaknya berpuasa, kemudian pendengaranmu juga puasa, lisanmu juga berpuasa. Kita di bulan Ramadan terutama di 10 hari terakhir kita jaga diri, jaga pandangan. Jangan sembarang melihat di medsos ya. Banyak wanita terbuka auratnya di medsos. Banyak musik-musik yang mungkin kita dengar di medsos. Ini mengurangi pahala puasa kita ya. Khawatir bisa bahkan jadi nol, bahkan bisa jadi minus. roamingnya roaming internasional. Tapi kalau kita lihat cewek-cewek luar negeri, roamingnya internasional ya. Sehingga pahala yang sudah kita kumpulkan terkena roaming ini bahaya. Maka seorang bulan-bulan menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, ya, menjaga lisannya tetkala sedang berpuasa. Semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Maka puasa ini mengajarkan kita yang kita sibukkan adalah bagaimana komentar Allah terhadap diri kita, bukan memikirkan komentar netizen. Makanya benar kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Sa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa melakukan dua perkara. Ikhlas kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain. Ikhlas kepada Allah kenapa? Karena semua yang dia kerjakan, yang dia ingin tahu apakah benar di mata Allah atau tidak. Dia tidak peduli dengan komentar netizen. Dia tidak peduli dengan subscribers, dia enggak peduli. Dia enggak peduli dengan like-like-nya orang. Yang dia pedulikan apakah yang saya kerjakan benar atau tidak. Kalau dia sudah benar, maka dia bahagia. Mau orang tahu, enggak tahu, tahu alhamdulillah enggak tahu juga enggak ada masalah. Ya. Orang seperti orang yang paling bahagia, tapi orang paling tidak bahagia kalau orang sibuk dengan menanti komentar orang lain. Itu orang menderita. Bagaimana komentar orang ya. sehingga uh, dia persiapan dirinya supaya pencitraan, dan yang orang ini orang, orang sengsara seperti ini. Dia dapat kebahagiaan, ke, bukan kebahagiaan, apa kesenangan, kelezatan, sementara. Setelah itu, dia menanti lagi kapan dipuji orang, dan itu penderitaan. Makanya, orang yang paling bahagia, orang yang paling ikhlas, yang semakin dia ikhlas. Semakin Makanya, para salaf dahulu, kenapa mereka menyembunyikan amal soleh mereka? Karena mereka merasakan kebahagiaan di balik keikhlasan mereka. Ya. Mereka tidak menceritakan amal soleh mereka. Ada di antara mereka, kalau sudah sholat malam, kemudian bangun seakan-akan baru bangun tidur, dan di antara mereka, kalau baca Al-Quran, dia tutup Al-Qurannya. Ya. Ya, dalam sebagian kondisi, ada yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi luar biasa, tidak ketahuan kecuali setelah dia meninggal dunia. Berbagai macam usaha mereka kerjakan untuk menyembunyikan amal soleh. Dan itu ini diajari oleh puasa. Tidak seperti zaman sekarang sebagian orang bersusah payah untuk pencitraan, bersusah payah bawa tim, bawa media, anggota media dan orang-orang media dan macam-macam supaya bisa dinilai oleh uh, netizen. Maka kita berpuasa ini mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin anda ikhlas anda semakin bahagia. Kemudian, sana ada ibadah-ibadah yang 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 dianjurkan kita lakukan selama Ramadan seperti salat malam. Salat malam. Dahulu Nabi SAW alaihi wasallam salat beberapa hari dan sisanya Rasulullah SAW alaihi salat sendirian. Maka kita sudah pernah kita jelaskan di bulan Ramadan kita bisa salat tarawih bersama atau kita salat sendiri-sendiri juga enggak ada masalah. Semuanya boleh ya. Dan mengajarkan nah, kita jangan sampai kelewatan salat malam berkhulwat kepada Allah. Kemudian kita baca Quran di malam hari, bangun jam 1, bangun jam 2. Jam 12 malam orang sudah tidur, kita baca Al-Qur'an sendiri mencari malam Lailatul Qadar ya. Berkhulwat dengan Allah, tidak ada yang lihat ya. Kita kita juga tidak tulis di status sedang baca Quran enggak ya. Enggak ya. Ya hanya hanya Allah yang tahu. Subhanallah itu mengajarkan kita keikhlasan. Belum lagi kalau kita dalam kondisi yang lapang bukan pandemi, kita bisa melaksanakan itikaf. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itikaf, beliau pasang semacam tenda-tenda, tenda kecil, beliau masuk dalam tenda tersebut kemudian beliau sibuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lihat apa yang beliau lakukan. Jelas beliau berzikir, baca Quran, bertafakur. Ya, nanti kalau waktu salat baru beliau salat mungkin dilihat orang. Tapi selain itu beliau di dalam tenda aja tersebut beliau berkhulwat kepada Allah. Dan ini mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah bahwasanya kita bisa beribadah meskipun enggak ada yang lihat. Meskipun enggak ada, enggak ada yang lihat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi menyebut tentang tujuh orang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya Nabi sebutkan tentang dua orang yang ikhlas yaitu yang pertama Rajulun tasaddaqa bi ma yaminu seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya artinya bagian tubuhnya sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan oleh bagian tubuh yang lain bagaimana lagi orang lain kalau tangannya sendiri nggak tahu apa yang dikerjakan tangan kanannya apalagi orang lain yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun dzakarlallaha khalian fa seorang yang dia mengingat Allah dalam kondisi sendirian kemudian dia menangis dia sendirian dia menangis karena Allah bukan nangis karena terbawa suasana bukan nangis tapi dia sendirian bukan nangis karena nonton sinetron kemudian atau nonton berita suaminya orang meninggal ikut nangis <guruh> dia menangis karena mengingat Allah dan mengingat dosa-dosanya ini, ini bisa bisa didapatkan tatkala di bulan di, lem, di bulan Ramadan seorang bangun malam entah dia salat entah dia baca Quran menenungkan nasibnya bagaimana dunia bagaimana nanti di padang mahsyar bagaimana di sirat bagaimana di hari kiamat bagaimana kalau dihisap oleh Allah kemudian dia meneteskan air mata ini ibadah yang luar biasa yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala makanya rajulun dzakrallahu khalian seorang sendirian ingat Allah fa aina kemudian kedua matanya mengalirkan air mata ya. Oleh karenanya ini hal-hal yang persat perkara pertama yang merupakan sumber kebahagiaan melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ini diajarkan dalam bulan Ramadan ini salah satu sisi dari sisi ketakwaan. Sisi kedua dari sisi ketakwaan adalah bagaimana kita menjalankan hak orang lain yang yang harus kita tunaikan. Ya. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk peka kepada orang lain. Ya. Mengajarkan kita untuk bersedekah. Ya. Mengajarkan kita untuk melihat bagaimana rasanya lapar kayak apa. Kita tidak makan dari pagi sampai maghrib. Ini cukup membuat kita lapar, lemes. Bayangkan orang-orang yang mereka tiap hari seperti itu. Ya. Kita masih ada buka terjamin. Bagaimana orang-orang yang mereka berpuasa dari pagi dan bukannya belum tentu ada. Ya, bukannya belum tentu ada. Dan itu ada orang seperti itu, ada. Bukannya tidak ada. Ya, usah jauh-jauh di Jakarta, ada orang anak kakak adik kemudian mengais-ngais makan di tempat sampah, yang satu dapat roti. Ini kenyataan, dilihat oleh istri saya langsung. Bagaimana dapat roti kemudian roti dibagi sama kakaknya diambil dari mana? Dari tempat sampah di Jakarta Timur. Di musim pandemi dia tidak boleh dengan pandemi dia keluar cari makan. Ya, ada orang seperti begitu. Yang tidak tahu siang bisa makan, malam tidak makan, Nah, tatkala kita puasa kita timbul rasa kepekaan, betapa susahnya orang yang yang lapar. Ya. Kemudian bisa susahnya orang yang yang haus ya. Betapa susahnya orang yang kita peka orang yang misalnya eh kesulitan tidak kita menahan syahwat, bagaimana dengan para jomblo-jomblo yang tidak bisa menikah yang menahan syahwat mereka ya, kasihan ya. Ya, bagaimana para janda yang menahan syahwat mereka, bagaimana para duda yang menahan syahwat mereka ya. Ya, kalau kita menangsaut cuma dari pagi sampai maghrib terkadang susah ya bagaimana lagi dengan mereka yang di zaman seperti ini fitnah di mana-mana maka saya para mengatakan boleh kita kasih uang zakat kepada para jomblo ya yang jomblo tolong angkat tangan mana ya. uh, uh, bisa kita kasih uang zakat untuk uh, untuk menikah ya kasihan mereka ya di zaman seperti ini ya, ya syahwat ter, ter, tergelar di mana-mana ya mereka tidak terpapar karena corona tapi terpapar karena serangan syahwat di sana sini. Oleh karenanya ini membuat kita peka terhadap orang orang lain. Oleh karena Nabi saw. Tatkala bulan Ramadhan, beliau lebih lebih lagi peka daripada hari-hari biasa. Rasulullah saw. Sangat peka, super peka. Ya, kalau kita lihat bagaimana Nabi saw. Tidak ada orang datang kepada Nabi minta kemudian Nabi mengatakan la. Ya, tidak ada orang datang Rasulullah SAW, tidak. Rasulullah SAW selalu menyambut permintaannya selama Rasulullah saw. Mampu. Ya, tidak ada ya, tidak ada seorang datang sa'il kepada Nabi kecewa. kemudian Nabi mengatakan tidak. Apapun yang mereka minta Rasulullah SAW apa? Kasih. Tetapi di bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih peka lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sahih dalam sahih Al bukhari kana Nabi SAW alaihi wasallam Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan beliau di puncak-puncak uh, dermawan tatkala di bulan Ramadhan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Ya. Sehingga kata Ibnul Mulaq yang dalam kitabnya Tawdih, kalau orang di bulan Ramadhan sering baca Al-Quran, melewati ayat-ayat akhirat, bagaimana hinanya dunia, bagaimana hidup kita yang cuma sebentar, bagaimana hisab, bagaimana mizan, maka dia merasa dunia ini ringan bagi dia. Bahwasanya yang paling, tunggunya, yang paling penting adalah akhirat maka bagi dia apa yang dia miliki mudah untuk dia sumbangkan kepada orang lain ya oleh karena Nabi saw di bulan Ramadan lebih lebih lagi ya, dermawan ya bahkan Nabi dalam satu hadis mengatakan habul amali ilallah surur untuk dikhiluhu fi qalbil muslim yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim itu kau menyenangkan hatinya ya au tatruda anhu ju'an atau kau hilangkan rasa laparnya au taqdi anhu daynan atau kau lunaskan hutangnya au takshifu anhu qurba atau kau hilangkan penderitaannya kemudian kata nabi la an amshi ma'a la an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran aku berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya menemani lebih aku sukai daripada itikaf di masjid nabawi selama sebulan ini menunjukkan bagaimana kepakaan orang di bulan ramadan Ya Kita berpuasa, kalau ada waktu kita, apa yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin, kebahagiaan apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Ada yang punya duit, bagi duit ya. Ada yang punya ilmu, bagi ilmu. Ada yang punya tenaga, bagi tenaga. Ada yang punya ide baik, bagi ide ya. Aku nggak punya duit, tapi dia punya ide bagus ya. Dia kontak orang kaya, dia kontak ini, bagaimana bikin ide-ide. Yang penting mikir kaum muslimin. Kalau nggak punya apa-apa, udah bagi senyum. Kalau nggak punya senyum lagi, udah mati aja ya. Karena... <laughs> semuanya yang bisa kita beri kebahagiaan kepada orang kita bagikan kepada orang lain dan itu bentuk kita peka kepada orang dan ini diajarkan dalam bulan dalam bulan Ramadan ya. Nah, inilah hikmah utama wallahu alam bisawab dari ibadah bulan Ramadan yang Allah maksudkan dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa, agar kalian menjalankan perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan Allah dan agar kalian peka terhadap sesama kaum muslimin. Kalau sama kaum muslimin peka, apalagi kepada orang terdekat, kerabat. Dan ini diajarkan selama sebulan penuh yang kata Allah, ayyaman ma'dudan, hari-hari yang berbilang. Nah, tantangan bagi kita bagaimana setelah bulan Ramadan. Apakah nilai-nilai Ramadan masih bisa kita bawa? Saya tidak mengatakan kita seperti Ramadan kalau setelah bulan. Tapi paling tidak masih ada tersisa. Ya, Ya, kalau biasanya mungkin di bulan Ramadhan kita sholat terawih tiga jam, dua jam, satu jam. Mungkin habis Ramadhan tidak apa, apa seperempat jam, setengah jam. Tapi continue, ya. Tapi continue. Di bulan Ramadhan kita semangat bersedekah. Setelah bulan Ramadhan tetap sedekah berjalan. Mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadhan, tetapi nilai-nilai itu masih kita bawa dan itulah nilai-nilai ketakwaan. Kita bisa introspeksi diri kita. Sudah berapa tahun kita puasa? Apakah setiap tahun bertambah ketakwaan atau tidak? Ya. Dan semoga ini Ramadan yang terbaik yang bisa kita jalankan. Sebagian orang memang sedih dengan adanya musim pandemi ini, tapi sebagian orang menjadikan ini Ramadan terbaik baginya dalam meningkatkan ketakwaan. Dia punya waktu untuk merenung, bertafakur terhadap ayat-ayat Allah. Dia punya waktu untuk bisa uh, konsen dengan keluarganya dan yang lainnya. Inilah uh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang saya sampaikan kepada antum sekalian. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Silakan. Bang Iful. Iya, Ustaz. Alhamdulillah tadi timiat sama admin. Oh, iya. uh, Alhamdulillah. Eh uh, dan rekan sahabat sekalian, dan kita dengarkan bersama dari Agar Ustaz tadi. Silakan bagi teman semua yang mau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke host dan akan segera kami bacakan. Eh uh. Yang mau nanya langsung juga boleh, ya. Yeah. Silakan langsung ya silahkan. Berkaitan dengan topik atau di luar topik. Itu udah pada pinter-pinter semua aja, Ma Astra. Nggak ada yang nanya. <laughs> Kelihatannya tadi masih pada nyimak, Ustaz. Belum oh, gitu. sempat mikir mau nanya. Karena mikirnya oh, iya. masih lama kajiannya. Oh, yes. Lapar kali ya, <laughs> mikirnya agak lambat. Iya, <laughs> Ustaz. Ini sudah ada masuk pertanyaan dari Anissa di Ciputat, Ustaz. Ya, silahkan. Uh, pertanyaannya, Ustaz, semoga rahmat selalu. Rahmat selalu. Apakah karena corona ini nggak bisa kemana-mana, boleh langsung puasa kodok setelah tiga sawal? Uh, apakah karena corona ini nggak bisa kemana-mana, bolehkah langsung puasa kodok setelah tiga sawal? Ya. Uh, Jumur ulama berpendapat, kita sudah boleh puasa sejak tanggal 2 syawal. Boleh. Bukan cuma tanggal 3. Tanggal 2 syawal kita boleh langsung berpuasa. Cuma sebagian ulama mengatakan lebih baik kita akhirkan. Karena memang kondisi hari raya, orang saling kunjung mengunjung. Kalau ada tamu kita nemani makan. Keluarga datang nemani makan. ya Seperti itu ya. Jadi kita tunda mungkin minggu pertama kita masih terima tamu. Kita berkunjung ke sana kemari. Ya. Tapi intinya kalau tidak ada halangan. Ya seperti tamu tidak ada yang datang karena kita ada PSBB dan yang lainnya kita boleh start mulai tanggal 2, nggak ada masalah ya dalam kondisi sekarang ini. Karena khawatir kalau kita tunda kita jadi malas ya. Mungkin oh. eh, tanggal 1 kita lebaran, tanggal 2 kita berpuasa. Tapi kalau ternyata, ternyata tanggal 2 ada kemungkinan ada tamu yang datang atau kita anak-anak masih mau senang-senang makan-makan, tidak ingin lihat bapaknya puasa ya. Ya sudah kita kasih hari buat anak-anak sehari, dua hari, tiga hari, tanggal empat kita mulai. Intinya lihat situasi dan kondisi, enggak ada masalah. Jazakallah <tanya> Herzat. Pertanyaan selanjutnya dari Eti Hadijah di Yogyakarta. Ustaz, jika besok diselenggarakan sholat id, apakah kita boleh datang sholat atau tetap di rumah? Jika di rumah, apakah kita melaksanakan sendiri atau berjamaah di rumah? Jadi sudah ada mulai kegiatan, sepertinya ada pengumuman sholat-sholat berjamaah di luar rumah. Kan? Uh, kalau saya sendiri, ya itu masing-masing ya, saya tidak bisa komentar dalam hal ini, tapi kalau saya sendiri, selama itu masih ada eh, kemungkinan tertular, ya, kan kemungkinannya ada, bukan hanya sekedar eh, apa namanya dugaan kemungkinannya ada, eh, maka saya tidak menganjurkan, saya tidak menganjurkan. Ya. Alhamdulillah, eh, syariat tidak memasakan kita untuk melakukan sesuatu yang memberi kemudaratan kepada kita, kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, la darar wa tidak ada kemudaratan baik menimpakan kemudaratan pada diri sendiri atau apalagi menimpakan kemudaratan kepada orang lain ya eh, saya tidak menganjurkan ya tidak menganjurkan eh, maka saya menganjurkan untuk sholat di rumah ya. ya, sholat di rumah berjamaah boleh sendiri boleh misalnya kalau ternyata kita kos kosan cuma tinggal sendiri ya sudah sholat sendiri dipun seorang wanita tapi kalau kita di rumah ada bapak ada adik-adik ya kita berjamaah Sholat Id sebagaimana yang pernah uh, saya jelaskan. Tapi kalau memang ada yang ingin tetap ingin sholat Id ya karena menurut dia daerah dia aman masih hijau hijaunya masih hijau banget misalnya ya mungkin dia bisa tetap social distance ya dengan menjaga jarak ya. Uh, tapi kalau memang ada kemungkinan ada tertular kemungkinan ada penyebaran penularan maka saya tidak menganjurkan. walau alam Bisop. Saya tidak uh, berani spekulasi dengan nyawa orang. Allah alam Bisop jazakallah khairan jawabannya. selanjutnya pertanyaan dari Windy di Gorontalo. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang tua tetap ingin membayar zakat fitri dengan uang dan keluarga tidak mendengar apa yang kita katakan karena kita anggap karena kita masih dianggap masih kecil gitu. Jadi yang dipermasalahkan adalah tentang membayar zakat fitrah dengan uang Masa pandemi ini. Uh, toh permasalahannya permasalahan khilaf ya permasalahan khilaf ini bukan masalah akidah ini masalah fikih benar tiga mazhab mengatakan tidak sah pakai uang uh, dan mazhab han Hanafi mengatakan boleh pakai uang ya kemudian pendapat yang tengah mengatakan boleh pakai uang kalau dalam kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita berikan beras ya ya kalau memang misalnya Tahu-tahu, misalnya dibuka uh, social distance, kemudian lagi direlaksasi, dikurangi, kemudian ternyata Corona semakin tersebar. Ya, ini mungkin kita tidak berinteraksi sama sekali, nggak bisa keluar. Ya, itu lain cerita mungkin ya. tapi selama bisa dengan beras, kita kasih beras. Ya, tapi seandainya orang tua maksa, dia pakai uang, sudah nggak ada masalah biarin aja. Itu kan mungkin dia punya pendapat, kita hargai, nggak ada masalah. Ya, kita nggak usah ribut sama orang tua, tugas kita sebagai anak hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Orang tidak orang tua tidak mendengar ya sudah enggak ada masalah. Apalagi di masalah khilaf dalam masalah fikih. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Ustaz e, jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan masalah kelahiran anak dari Ummu Ismail. E, e, pertanyaannya adalah bagaimana hukum mengumumkan kelahiran anak? Mengumumkan kelahiran anak. Mungkin biasanya sering kita lihat di atau di eh, di grup grup umumkan begitu anak-anak kita yang lahir bagaimana hukumnya? Uh, saya rasa tidak mengapa ya uh, Nabi saw ketika putranya Ibrahim lahir juga Nabi katakan kepada para para sahabat yang jelas uh, kita berharap doa dari orang-orang ya sambil kita doakan anak kita ya uh, uh, apa namanya mudah-mudahan tidak tidak mengapa ya mudah-mudahan tidak mengapa lain halnya kalau anak kita kemudian sudah lagi lucu-lucunya kemudian kita pamer-pamerkan itu yang rawan ain. Jadi kalau kita lahir kita sampaikan ini kabar gembira alhamdulillah. Ya sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak mengapa. Orang berlahir saya rasa jarang potensi ain kurang, tapi kalau anaknya lagi lucu-lucu umur kemudian 4 tahun kemudian lagi lucu-lucu dia foto, dia videokan, dia sebarkan ini khawatir bisa Uh, nah. Orang ada hasad dan yang lainnya. Allah alam besok. Ya, sangat jelas jawabannya. Uh, pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana cara agar kita menjadi orang yang Allah kehendaki kebaikan. Ini penanyanya tidak ada namanya. Nah, bagaimana cara agar Allah menghendaki kita kebaikan? Itu saja. Uh, kata Allah Subhanahu wa zadahum huda wa atahum taqwahum barang siapa yang mendapat hidayah Allah tambahkan hidayah dan Allah berikan ketakwaan jadi agar kita dicintai oleh Allah kita berusaha ya jadi kita Allah kalau melihat kita berusaha mendekat kepada Allah maka Allah akan mendekat kepada kita ya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba nanti asa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya Ya, berarti seorang menunjukkan keseriusan. Ya, dia belajar, dia berusaha ibadah, dia berusaha berbakti sama orang tua, dia berusaha bersedekah, dia berusaha senyum sama orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu mengingat Allah dalam kekosongan kos dia berpikir kepada Allah. Dia peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti Maha tahu apa yang dia kerjakan. Maka dalam kondisi demikian Allah akan menghendaki kebaikan kepadanya. Berbeda dengan orang yang sengaja menyimpang. Kata Allah, "Fala mazagu azagallahu qulubahum." Barang siapa ya? yang menyimpang maka Allah simpangkan hatinya semakin dibuat dibuat parah. Tapi kalau walladzina zadahum huda, orang yang dapat hidayah, dia berusaha maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Jadi perlu keseriusan. Kalau kita perkara dunia kita serius, ya kalau kita bangun rumah kita serius, bagaimana kalau kita ingin bangun rumah kita di akhirat? Jadi surga harus serius. Allah alam Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang unik ini dari Banda Aceh. Wildani yang bertanya ini dari Banda Aceh. Akuan jika pertanyaannya tidak sesuai tema. Bagaimana istri harus bersikap jika hari-hari terakhir ini suami malah menyuruh membuat kue lebaran. Sedangkan istri ingin lebih banyak ibadah seperti baca Quran. Mohon dirahasiakan. Ah, udah dibahasakin namanya. Oh. <tid <tid ya, Jadi, Allah. ya, sudah disampaikan. Ah, Bagaimana istri harus tadi siapa bersikap. namanya? <laughs> Sudah sebut namanya, sebut nama kotanya. Eh lengkap, masya Allah. Mudah-mudahan suaminya mendengar dan mengerti. Ya. Okay. Bagaimana istri harus berikat jika hari-hari terakhir suami malah nyuruh buat kue, jangan istri ingin lebih banyak ibadah. Lepas ya, terus? Insya Allah. Lah, i, e, nurut sama suami juga ibadah ya. Nurut sama suami juga apa? Ibadah ya bikin kue menyenangkan mungkin orang tua datang ke situ namanya mungkin masih daerah hijau ya mungkin ada kunjung pengunjung ya sisihkan waktu mas saya bikin kue jam sekian sampai jam sekian ya mas ya bikin apa namanya bang saya bikin kue dari pagi misalnya dari jam 7 sampai jam 10 habis itu saya berhenti ya jadi dicicil dari sekarang gak ada masalah kita waktu 2 jam 3 jam untuk suami menyenangkan suami insya Allah pahalanya apa pahalanya besar perempuan tuh kalau masuk surga gampang bikin suami senyum dilihat su suami senyum insya Allah masuk apa surga ya tapi kalau baca Quran terus tapi dilihat suami sepet, repot. <laughs> jadi, <laughs> jadi insya Allah menggabungkan. Tadi kan kita solihat apa? Solihatu qanita tun hafidhatu bi qaybi mahafidhullah. Allah uh, orang wanita solihat itu bertakwa kepada Allah dan menjaga hak hak suami. Sampaikan kepada suami, mas saya boleh bikin kue jam sekian sampai jam. Ada waktunya untuk bikin kue, karena saya ingin baca Quran, salat malam. Insya Allah suami ngerti, diajak ngobrol baik-baik ya. Ngobrol baik insya Allah ya. Ya Mudah-mudahan suaminya juga dengar ya dan suaminya juga memberi izin kepada istrinya agar jangan bikin kue dari jam pada subuh sampai pada maghrib ya kasihan waktunya habis. Allah alam besok. Ya, sir. ada pertanyaan unik lagi Ustaz. Jangan uh, dulu baca namanya. Lihat. Ya, <laughs> gak dibaca namanya ada pesan juga nggak boleh baca namanya. Ustaz <laughs> uh, mau tanya, bagaimana seseorang yang dia banyak berbuat curang, atau berbuat kebohongan dalam setoran hafalan, tetapi dia berusaha senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain. Bagaimana solusinya, Ustadz, agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar repot, karena di antara eh, dosa yang disebutkan secara khusus menjadikan pahala puasa batal adalah dusta. Ya datang secara khusus. Jadi Nabi SAW mengatakan, Man lam yada qawla zuhr. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Termasuk dusta dalam menyebutkan setoran hafalan. Ya. kita. Kalau kita enggak setoran, bilang aja enggak setoran. Ya. Kita ingin dusta, ya. kemudian menyampaikan dustoran hafalan sekian agar kita menambahkan sesuatu yang tidak kita miliki. Dan ini tercela, ya. Tercela. Kata Nabi SAW, Al-Mutashabbi' bimalam yu'tah bisih seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki sungguhnya dia memakai dua pakaian kedustaan dia dusta kepada orang lain dan dia dusta kepada dirinya ya. dia mengatakan saya sudah storan misalnya satu jus ternyata baru setengah jus dia dusta kepada orang lain orang lain menyangka dia hebat ya ternyata dia tidak hebat dia dusta kepada dirinya sendiri dan ini tidak diperbolehkan ini bahaya bagi orang yang sedang berpuasa. Meskipun dia berbuat baik kepada orang karena ini dosa yang khusus uh, Rasulullah sebutkan bisa menggugurkan pahala puasa. Oleh karenanya saya pernah ngisi satu stasiun televisi uh, tentang masalah ini, tidak boleh berdosa ketika, ketika berpuasa. Akhirnya saya buka tanya jawab ada yang bertanya ya, Ustaz, gimana kita ini di televisi disuruh bikin berita dusta, Ustaz. Ya, kira-kira yang tidak diterima puasanya eh uh, redaksi apa nama direksi atau kita juga ya. Saya bilang ya semuanya kenal lah direksinya, anak buahnya, enak aja yang direksi aja. ente yang juga bikin cerita berita dusta, sampaikan ke masyarakat, dustain orang banyak di televisi. Coba kalau dustain satu orang masih mending, dustain nonton televisi satu juta orang misalnya, satu orang ketipu. ente yang tipu gimana? Ya. Oleh karenanya saya katakan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Ya. Yang setelah dia sudah dusta dusta sebelum jangan diulang lagi. Ya. Dan berbuat baik perhatian sama orang dilanjutkan. Tapi dusta dia nggak ngapain kita nggak usah malu kita belum setoran, bilang aja belum setoran kita belum hafal bilang aja belum hafal mau hmm, buat gaya buat orang kayaknya kita hafal kayaknya kita jago nggak ngapain sudah supaya orang eh, apa kagum sama kita kalau belum belum bilang belum hafal mau diapain sudah biarlah tapi cari pujian manusia buat apa allah alam besok nasihatnya selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama Ustaz ada sekitar tiga pertanyaan yang sama sebetulnya sudah dijelaskan di video video Ustaz pertanyaannya adalah mengenai sholat id di rumah apakah ada minimal jumlah rakaatnya misalnya yang satu keluarga hanya berdua atau bertiga apakah sholat id bisa tetap dilaksanakan di rumah pertanyaannya dari Novitriana di Walang terima kasih Uh, tidak mengapa, bahkan sendirian juga boleh. Pendapat yang benar sendirian juga boleh. Apalagi kalau berdua, bertiga tidak jadi uh, uh, masalah. Allah alam bisa. Ya, cukup jelas Ustaz. Uh, ada pertanyaan lagi yang cukup menarik ini. Dari Anissa di Ciputat. Pertanyaannya, semoga pertama, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam dengan Allah. Ustaz mohon bertanya, apakah termasuk orang munafik dan apakah berdosa apabila meninggalkan sholat berjamaah di masjid di tengah pandemi tetap meninggalkan sholat ibadah di masjid di tengah pandemi tetapi tetap ikut kumpul-kumpul acara dengan teman-temannya misalnya undangan bukber ronda dan lain-lain tidak berani sholat di masjid tetapi tidak enak untuk tidak ikut kegiatan-kegiatan tersebut Nah, saya masalah round dance. <laughs> uh, well, kita tidak mengatakan dia munafik, tapi dia apa namanya uh, salah dalam hal ini. Tentunya kita diadakan psbb atau dilarang adanya perkumpulan perkumpulan dalam rangka untuk mencegah adanya penularan corona yang begitu cepat ya, yang begitu cepat ya. Maka kalau kita hanya untuk ke masjid kita tidak datang, tapi kalau untuk acara lain kita datang tanpa mengindahkan peraturan pemerintah misalnya makin itu kesalahan ya tentu apa kesalahan ya jadi kita tidak bilang dia munafik tapi kita katakan dia tidak konsisten dalam menjalankan apa yang harusnya dia kerjakan apa yang harusnya dia kerjakan jadi kita berdoa lah. semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat pandemi yang sedang kita alami ini amin ya robbal alamin saya selanjutnya? Tanya selanjutnya dari Miftah ini pertanyaannya tentang bagaimana kalau kita jadi imam atau ditunjuk jadi imam, sementara bacaan membaca jadi imam dengan mushaf, tetapi cat tajwid kita belum lancar, Ustaz Jadi disuruh jadi imam, tapi dia merasa tajwidnya belum lancar. Hmm. Kalau memang tidak ada yang terbaik kecuali dia, yang tidak ada masalah. Dia adalah yang terbaik daripada yang kurang baik. <laughs> jadi kalau ada yang lebih baik jangan karena Nabi menyuruh jadi imam jadi imam itu bergengsi dalam syariat jadi harus yang terbaik kata Nabi saw ya umukuma ya, atau ya umukum akrokum li kita yang jadi imam yang paling paham yang paling mahir tentang Al Quran yang bacaannya bagus sesuai dengan tajwid karena itu demi kemaslahatan bersama tapi kalau ternyata di rumah nggak ada cuma kita sama istri sama anak sama bapak sama adik semuanya tajwidnya kacau atau sama-sama mirip-mirip ya. Akhirnya orang tua nyuruh kita jadi memang oh, ada masalah. Kita berbakti sama orang tua. tajwid yang kurang ini insya Allah uzur di hadapan Allah. Yang penting kita berusaha untuk belajar. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada kita jangan maju. Kita bilang si fulan lebih baik daripada saya. Coba lihat tajudnya. Kecuali dia enggan tidak mau itu cerita. Tapi sebagian orang nekat ingin jadi imam meskipun dia kurang bagus. Sementara yang bagus ada itu enggak boleh ya. Ya, boleh, karena orang terkadang senang jadi imam, ya, jadi imam, ya, imamnya orang dihormati. Padahal yang lebih baik daripada ada itu enggak boleh. Tapi kalau yang yang terbaik tidak mau dan itu salah, ya sudah, apa boleh buat. Kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Allah alam bisa. Terima kasih, Ustaz. selanjutnya tentang masalah puasa dari Sukanto di Jakarta Timur. Apa Ustaz? Ana mau tanya tentang bagaimana cara mengkodok puasa mengkodok puasa Ramadan pada pekerja bangunan atau pekerja kelas lainnya yang tidak memungkinkan untuk puasa. Eh, uh, mudah-mudahan ada libur lah hari libur misalnya Sabtu Minggu, jadi ya seminggu itu dia libur, ya dia puasa, ya dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dia tidak, kalau ternyata kalau memang tidak bisa sama sekali. Artinya kalau dia tidak kerja dia tidak makan, kemudian tidak ada yang bantu dia, itu lain cerita ya? ya. Lain cerita. Tapi tapi kalau ternyata dia mampu, ada waktu dia libur dari kerjaannya, Sabtu Minggu misalnya, Sabtu Ahad, maka dia kodok di hari-hari yang dia mampu untuk dia berpuasa. Tidak boleh ditinggalkan eh, kodok tersebut. Allah Alam bisawal. Yes. Uh, ya, ya, silakan. Apa tadi keluar loh, saat ini dari grup? Oh, iya. uh, saya tanya, uh, sampaikan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah anak yang belum balik 13 tahun boleh menjadi imam? Apa saja syaratnya? Kondisi tajwid ayahnya kurang, badu, kurang hmm. bagus dibanding anaknya tersebut. Hmm. Bagaimana? Boleh ya, ada namanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, dia pernah menjadi imam tatkala usianya baru 6 atau 7 tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa ya. Jadi eh, yang penting dia memayyiz bisa membedakan, dia umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun boleh. Apalagi sudah 13 tahun jika memang dia yang terbaik daripada yang ada, maka tidak mengapa ya. Atau ayahnya ingin dia jadi imam meskipun dalam rangka mendidik anaknya, enggak ada apa-apa, enggak -apa, ada masalah. Ya, yang penting dia sudah bisa membedakan, mengerti bagaimana hmm. jadi imam. Allah alam bisa. Ya, cukup jelas. selanjutnya nih pertanyaan yang banyak jadi masalah di era pandemi sekarang ini saat masalah suami yang bacaan Qurannya kurang bagus. Ustaz, bagaimana saat suami salah baca ayat ketika salat tarawih? Bagaimana saat suami salah baca ayat saat salat tarawih? Bolehkah istri membetulkan apakah cukup dengan tepuk tangan saja? ini saya tidak Buk tahu tangan. jawabannya, saya <laughs> tidak tahu jawabannya karena <laughs> belum pernah menghadapi kasusnya. <laughs> saya tidak tahu. Allah alam ya, tidak tahu. jadi itunya mau tepuk tangan saat waktu sholat ya. selanjutnya pertanyaan dari Didi Purnomo di Bekasi, Ustaz, saya punya anak perempuan berusia dua setengah tahun. Namun sampai sekarang masih belum bisa berbicara. Adakah doa khusus yang harus saya baca agar sa anak saya bisa segera berbicara? Eh, uh, alam Kalau doa khusus tidak ada Cuma ya Kita doain aja kita. Tatkala sholat, tatkala sujud berdoa kepada Allah ya Allah jadikanlah anakku uh, pandai berbicara dengan bicara kebaikan. Ya Allah mudahkan dia menjadi anak yang cerdas. Enggak ada masalah berdoa dengan bahasa Indonesia. Tatkala kita sujud atau tatkala selesai sholat, sholat ya ada pun doa khusus ya yang diajar oleh Nabi saya tidak tahu ya ada doa khusus seperti seperti ini ya. Memang ada sebagian anak-anak yang terlambat berbicara terutama kalau anak-anak tersebut uh, dia tidak menerima apa namanya informasi yang rapi. Ya. Contohnya anak yang sejak kecil dia main gadget misalnya ya. Ini contoh ya saya, di luar dari sang penanya maksudnya contoh ada sebagian anak dia main gadget sehingga dia nonton YouTube ada bahasa Jepangnya, kemudian dia nonton YouTube terkadang ada bahasa Inggrisnya, kemudian bapaknya ngomong bahasa Jawa, ibunya ngomong bahasa Indonesia. Informasi carut marut tidak bisa ditangkap oleh otak sehingga dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi terjadi banyak kasus ya, saya dapat di kasus banyak banyak orang. Uh, caranya gadgetnya diambil, kemudian uh, hidup dengan apa nah, yang normal aja sehingga dia bisa mulai bisa menangkap informasi dengan dengan baik. Sebagian orang juga saya punya kawan, dia punya anak dua, Ya, Laki-laki dua-duanya yang satu itu baru bisa ngomong empat setengah tahun kalau tidak salah ya. Tapi kemudian kakaknya lebih dua cepat ngomong tentunya ya. Kakaknya mungkin baru beberapa tahun sudah bisa ngomong. Adiknya empat tahun baru empat tahun atau berapa tahun baru bisa ngomong. Tapi Subhanallah ketika di sekolah adiknya lebih unggul hafidh Quran dan kemudian jadi saya berdoa kepada Allah yang penting anak kita paham. Terkadang dia kurang pandai ngomong tapi kalau dia paham itu menunjukkan dia Cerdasannya ada, cuma dia belum bisa mengungkapkan. Kita selain berdoa kepada Allah, kita hindarkan dia, jauhkan dia dari sebab-sebab yang buat dia rancu untuk bisa untuk bisa uh, ngomong. Karena kalau ada banyak bahasa yang masuk, dia tidak bisa nangkap, terutama gadget. Ya, akhirnya dia telat dalam bisa mengungkapkan kata-kata. Allah alam Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya. Ya tentang mengumpulkan donasi, Ustadz kami mengumpulkan donasi untuk paket Lebaran Doaapa. Lalu bagaimana hukum memberikan paket Lebaran tersebut kepada orang-orang yang membantu mengemas bingkisan tersebut? Jadi ada panitia yang dibagi juga, yang dia mungkin bukan do'afa begitu Ustadz? Uh, kalau panitia itu uh, kita nilai dia sebagai pekerja, maka kita kasih gaji kita kasih gaji misalnya kita potong dari bingkisan tersebut enggak ada masalah kita kasih gaji yang setara dengan uh, dengan kerjaan dia sebagaimana orang kalau kerja seperti ini dalam hariannya dikasih berapa ya kita kasih enggak ada masalah karena kalau kita mengambil uh, dana kemudian kita bilang ini untuk du'afa kalau kumpul dana maka kita harus amanah enggak boleh kita kasih kepada selain du'afa kalau kita mau kasih kepada panitia maka duit dari kantong kita sendiri Ya karena kalau kita kumpulin dana untuk amanah, maka ya, untuk ya, kaum tertentu, maka tidak boleh kita kasih di luar kaum tersebut. ya. Tidak boleh kita kasih keluar di luar kaum tersebut. Tetapi kalau itu merupakan konsekuensi dari eh, penyaluran, misalnya kita kumpul uang, terus kita butuh biaya untuk beli eh, makanan dari toko, butuh sewa mobil, nah ini tidak apa-apa kita keluarkan dari uang tersebut, karena ini merupakan sarana untuk bisa mendapatkan hadiah. Ya antaranya para pekerja, sebagaimana kita bayar. Topir, ya kita bayar uh, ojek online misalnya ya sama kita bayar panitia yang membantu ya kalau mereka memang butuh kita tahu dia tidak ada kerjaan ya kita kasih sesuai dengan gaji yang layak bagi uh, bagi dia dan itu tergantung kondisi orang-orang ya kali ini sama seperti contohnya seperti masalah ambil zakat ambil zakat ngurus zakat kalau dia sudah dapat gaji dia nggak boleh ngambil dari zakat tapi kalau dia tidak dikasih gaji misalnya diambilkan gajinya dari dari zakat mal tersebut Kemudian berapa besar gajinya Sesuai dengan kira-kira dia seperti apa Kalau ternyata dia bagian komputer Kemudian ahli bagian yang bagi-bagi ya Tentu gajinya mungkin tidak sama dengan yang bagian Hanya sekedar mengangkat pindahkan barang Ya mungkin ya Jadi intinya harus diukur di Sesuai dengan kadar uh, orang tersebut Dalam uh, bekerja Tapi uh, Begitulah caranya Biar, biar lebih, lebih aman Sehingga kita amanah dalam menyalurkan harta tersebut. Allah alam Masih nyambung Ustaz, bagaimana dengan amil-amil yang ada di musola musola kecil di tingkat RT begitu yang mereka mengumpulkan zakat fitrah juga kemudian keluarganya dikumpulkan melalui amil dadakan ini apakah dia juga boleh mengambil jatah amilinnya dia gitu, Ustaz Uh, sebenarnya kalau amil yang yang yang, yang dipraktek adalah yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga resmi, lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya uh, harus ada yang amil dadakan yang dipilih oleh Misalnya DKM yang memilih. Kemudian harus ada penanggung jawabnya kerjasama misalnya dengan uh, RT RW. Ya. Maksudnya harus ada yang mengawasi, bukan amil dia kumpul ditentukan buat dia sendiri berapa ini nggak boleh seperti ini. khawatirnya dia di luar daripada kadar yang seharusnya ya. Karena sebagian orang salah, misalnya dia kumpul. Dia kumpulkan hak zakat fitrah. Terkumpul 100 kilo. Maka kata dia ambil zakat salah satu dari 8 asnaf. Maka dia bagi 8 Hingga 12,5 kilo misalnya buat dia. Ini tidak bisa karena bukan seperti itu cara pembagiannya. Tapi intinya eh, dia kalau dia jadi ambil zakat mal dia dikasih gaji sesuai dengan Kerjaan orang seperti ini bagaimana itu boleh? Ya, misalnya dia kerja selama cuma empat hari. Ya, sudah, gaji orang empat hari berapa yang yang wajar bagi dia? Mungkin dia mulai pertama, dia data orang miskin, dia mulai kerja, data orang miskin, kemudian dia mulai beli-beli uh, barang, kemudian dia mulai distribusi total. Dia kerja berapa hari? Kita kasih gaji yang uang wajar buat orang seperti dia, uh, berapa kira-kira. Kita potong dari uang zakat, mal mudah-mudahan tidak tidak mengapa karena kalau tidak ada amil zakat nggak ada yang bisa uh, melakukannya. Ya. Wallah Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Gilang di Pademangan. Uh, Afwan izin bertanya tapi di luar tema tentang film Omar yang selalu tayang di televisi setiap bulan Ramadan, yang mana film Omar ini menggambarkan tokoh-tokoh para sahabat Nabi bagaimana menurut pendapat Ustaz apakah layak ditonton saya terus terang tidak pernah nonton sering lihat di iklan di mana di di mana di YouTube kadang lewat ya kadang ada sebagian nukil-nukil tapi saya tidak pernah nonton satu seri pun jadi saya tidak bisa tahu isinya apa gambarannya gimana apakah bisa mewakili sahabat seperti itu ataukah sahabat lebih hebat daripada yang digambarkan dalam film tersebut Teno komen wallah alam besok yang selanjutnya tentang bagaimana dengan perkataan seorang guru yang mengatakan ambil baiknya saja, buang buruknya. Jangan tanyakan bagaimana akidah dan manhajnya seorang guru. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan untuk membenci yang berbeda manhaj maupun akidah. Fokus berdakwah tanpa melihat akidah dan manhaj. Bagaimana pendapatmu? Eh, kan dalam ilmu adalah suatu yang ilmu adalah agama ya kata Ibnu Sirin eh in hadzal ilmu dinun fandhuru amman ta'khudhu dinakum ilmu itu adalah agama maka lihat dari mana kau mengambil agamamu ya ini diucapkan di zaman dahulu di zaman tabi'in Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in diucapkan di zaman tersebut yang masih banyak orang ulama ber berhamburan gitu pun dia suruh hati-hati ya agar tidak sembarang belajar di zaman itu apalagi di zaman sekarang yang semua orang boleh berbicara ya. kemudian kita nggak tahu belajarnya di mana ya sebenarnya pernyataan itu ambil yang baik buang yang buruk itu sebenarnya ada sisi benarnya ada sisi salahnya sisi benarnya bagi orang yang mengerti yang punya barometer tahu standar mana yang benar mana yang salah maka dia boleh mendengar siapa saja ya, ya. Tetapi kalau dia tidak punya standar mana benar mana salah, bagaimana dia bisa mengambil yang baik dan dia buang yang buruk? Dia tidak tahu. Dia menyangka ini baik, ternyata syubhat. Ya. Ini jadi masalah. Ya. Saya misalnya, saya alhamdulillah diberi karunia oleh Allah belajar eh, bidang akidah sampai S3. Saya baca buku-buku firqo-firqo yang sesat, saya baca. Bukunya syiah saya baca, bahkan saya tulis buku tentang syiah. Saya baca bukunya orang Khawarij, saya baca bukunya orang Mu'tazilah, saya baca bukunya orang Syairah, saya baca. Dan memang saya baca dan saya ya artinya saya bisa milah-milih alhamdulillah ya dari karunia Allah. Tapi kalau antum yang baca, antum kan nggak bisa milah-milih ya. Bahasa Arab aja masih belepotan gimana mau milah-milih ya. ya. kemudian uh, jadi sebenarnya perkataan ini ambil yang baik, buang yang buruk dari sisi benar yang bisa membedakan baik dan buruk silakan nggak ada masalah. Tapi kalau seorang tidak bisa membedakan yang baik dan mana buruk sehingga menyangka keburukanlah kebaikan, maka ingatlah perkataan salaf. Al-kulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Saya terlalu sering ditanya sama orang. Ustadz bagaimana perkataan ini? Ya, saya klarifikasi lagi. Ustadz bagaimana? sampai saya capek. Ngerti, ngapain dengar-dengar seperti itu? Ya, misalnya, Ustadz ini, Ustaz, ini bilang katanya muncul dukhan. Ini muncul, ini muncul, ini muncul apa? Ya, capek kita dengarnya. Capek kita klarifikasinya. Ya. Anda kenapa dengar macam-macam? Ya. Kalau anda saja mau ke dokter harus milih-milih orang. Anda belajar kimia harus memilih orang, manggil orang, ngajarin anak Anda belajar matematika, milih-milih orang tidak sembarang. Bukan anak TK yang suruh ngajar matematika, ada anak SD yang suruh ngajar matematika, yang ngajar anak Anda. Gimana kemudian belajar agama? Ya. Entah belajar di mana, entah di mana ya. Oleh karenanya eh, kita berteman sama saya sering sampai kita ini semua kita teman, kita semua kaum muslimin. Ya. ya bertangga. Tapi kalau untuk agama kita nggak sembarang. Karena kalau kita salah dalam memilih guru, ya, ternyata dia ngajar akidah yang tidak benar dan kita tidak punya filter dalam membedakan, kita akan terbawa. Ya, kita akan terbawa, ya. Dan itu repot nanti, ya. Repot ya. Oleh karenanya, untuk masalah agama kita eh apa namanya istilahnya harus memfilter, ya. Eh mana yang baik, ya kita tahu kalau guru ini terpercaya, maka kita jalankan. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan ya bahwasanya raditu Malikan hujatan baini wa Aku ridha Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau seorang belajar dia harus tahu sumber ilmunya yang yang benar. Kalau tidak ada yang benar, ada yang tidak, yang kurang benar, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak tidak ragu. Tapi kalau Anda bisa bedakan, oh, saya tahu ini salah, ini benar, silakan. Tidak jadi masalah ya. Allah alam besok jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik ini. banyak juga yang punya permasalahan yang sama, pengen dapat penjelasan tentang saat ini pertanyaan dari Lampung. Apakah hukum menikah di saat pandemi COVID? Ini bisa galau yang nanya. Ustaz. Eh, Nggak enggak apa-apa ya, eh ini jomblo, jombloan dan jomblowati. <laughs> ini tuh saya ditanya benar banyak sekali. Apa kita menunda nikah demi pandemi? Saya rasa tidak perlu ditunda nikah yang boleh diperiksa kalau sama-sama sehat, nikah jarak jauh atau nikah dengan social distance. Dan sekarang nikah tidak harus kumpul, kita bisa dengan video call begini. Yang penting e, walinya ada, kemudian kitanya ada, yang mempelai laki mempelai wanita, kemudian dua saksi meskipun lewat video call, lewat zoom misalnya atau lewat e, apa namanya aplikasi yang lain, nggak ada masalah dan sah. Masalah pencatatan bisa kita tunda, kita minta izin dari pihak pemerintah, saya mau mengadakan pernikahan, nanti transfernya belakangan ya. Saya rasa kebaikan tidak perlu ditunda. Tapi kalau walimah tidak usah. Walimah tidak usah ya, karena walimah dari Jawa aja masing-masing minum teh. <laughs> kalau kumpul-kumpul khawatirnya nggak jadi nikah, jadi masuk rumah sakit, nanti malam pertama di rumah sakit repot ya. Jadi eh, nggak ada masalah. Terus kalau mau tinggal bareng, kalau memang yakin sama-sama sehat, nggak ada masalah. Ada masalah. Kebaikan tidak usah ditunda. Ya. ya apalagi ya. di musim pandemi ini banyak apa namanya menghasilkan banyak wanita yang mudah hamil <laughs> di zaman pandemi seperti ini. Kenyataannya demikian. Allah alam ya. bisa. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bandar Lampung. Say. Karena kalau tidak menikah, musibah di atas musibah. Sudah nggak menikah, pandemi nggak menikah lagi, musibah double kasihan. Sudah jatuh ketimba ketiba apa ketimpa tangga kata orang Jawa ya bisa-bisa jodohnya diambil yang lain juga saat bayarnya. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Ustaz, ini ada pertanyaan juga di jauh dari Bandar Lampung. Ustaz, saya mau bertanya tapi di luar tema. Saya punya karyawan dan akapnya mereka bekerja di tanggung makan dan tempat tinggalnya. Jadi mereka tinggal dengan keluarga saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus memakai jilbab terus selama di rumah, dalam belum menutup aurat? Ya kalau ternyata ternyata para pekerja tersebut ya bukan mahram kita, ya kita tidak boleh kelihatan aurat kita. Ya kalau di kamar tidak usah pakai jilbab. Tapi kalau kita keluar dan kemungkinan kita akan dilihat oleh mereka, maka kita harus pakai jilbab, ya. Karena eh, aurat tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahrum mahram kita atau bukan suami kita, ya. Eh, karena para pekerja itu bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, maka selama dia melihat kita maka kita pakai jilbab. Tapi kalau kita di kamar atau sudah malam kemudian mereka di kamar luar kemungkinan tidak melihat kita maka buka jilbab nggak ada masalah Allah alam besok. Selanjutnya dari Bekasi, Kutma Bekasi, Ustad, apakah sama pahala menuntut ilmu online dengan offline? Hmm. Apakah sama-sama didoakan malaikat dan dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk? Hmm. Kalau dari sisi tujuan, ya insya Allah sama. Dari sisi tujuan, dari sisi ilmu yang didapatkan, dari sisi keseriusan masing-masing bisa serius, ya insya Allah sama dari sisi itu. Tapi mungkin kalau offline dengan datang berkumpul di masjid, ada pahala tersendiri, ya pahala tersendiri datang ke masjid, mengakui masjid menunggu dari maghrib sampai Isya, misalnya itu pahala tersendiri. Tapi sekarang kan nggak mungkin kita lakukan, nah orang yang terbiasa bermajelis di masjid dengan maghrib sampai isya, insya Allah meskipun pasca pandemi argo pahala tetap jalan bagi dia. Tetapi kalau dari sisi seorang memang tidak ke masjid dan dia pingin kajian di YouTube saja diikuti kajian satu persatu, maka tetap dapat pahala. Karena itu nuntut ilmu. tetapi mungkin dia tidak mendapatkan pahala ke masjid itu saja, tapi pahala dari sisi nuntut ilmu dapat. Karena nuntut ilmu baik lewat offline atau online sama-sama nuntut ilmu. Allah alam besok ini uh, mana yang pertanyaan terakhir yang mana, Full? Ini pertanyaan terakhir nih, Oh oh, iya, oh iya hmm. Ini masih ada 50 pertanyaan yang belum dibaca. <laughs> <laughs> ya. Ustaz, pertanyaan dari Fadilah Abbas di Depok. Ya. Istilah apa, Ustaz? Bagaimana baiknya kita bersikap kepada sesama muslim? Karena kadang saat ini seperti ada sekat di kalangan umat Islam. Kita mengetahui muslim yang lain dari kajian lain Kemudian dia bersikap keras, menjauh dan tidak ingin berinteraksi. Salah, saya bilang kita eh, sama Muslim kita saya bilang jangan kan sama Muslim kita sama orang kafir kita bisa berinteraksi. Sama Muslim dia punya keyakinan kita punya keyakinan. Ya kita tetap berinteraksi, tetangga bertangga dengan baik. Ya kalau ada kesalahan kita bernahi mungkar kita tegur. Antum tadi ngomong begini kurang pas, nggak ada masalah. Ya, tapi bukan berarti kita menjauh, kita beda, beda lain misalnya. Seorang para ulama dulu mengatakan jauhilah ahlul bidah. Ahlul bidah ini misalnya ternyata dia dai-nya. Kalau kita ketemu dia pasti kasih syubhat ya, jangan dekati dia. Tapi kalau sama-sama bahlul di antara kita ketemu, enggak ada masalah udah kita ngobrol. Nah, kawan kita semua orang kafir bisa datang ya. Semua orang kafir bisa kerja bos kita, orang kafir kita bisa ngobrol. Apalagi sama muslim ya. Sama muslim gak ada masalah ya. ya tapi ya sudah, saya kenapa? Kamu kok enggak ngaji sama saya? Aduh, kok saya ada ustaz saya. Ya, asal saya saya lebih sih sama ini. Ya. Kamu terserah kamu. Diskusi oleh diskusi nggak ada masalah. Tapi jangan bermusuhan kemudian benci-benci uh, Kemudian kalau ketemu melengos misalnya enggak lah. Jadi kita yeah. sama kaum muslim kita saling apa, saling eh, nasihat-nasehat menasehati. Ya, uh, kemudian kebanyakan orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan misalnya mereka tidak tahu ya. Gimana mereka mau mengenal sunnah kalau kita tidak senyum sama mereka ya. Ya, ada orang nggak dapat hidayah gara-gara di di sangari mukanya saya udah dapat hidayah gara-gara ketemu dia kemudian saya dicuakin, akhirnya saya dapat hidayah nggak ada seperti itu rata-rata orang dapat hidayah itu kalau kita ketemu dia senyum kita ajak ngobrol aja ya, tukar pikiran diskusi oke okay, lah ya, itu baru dapat dapat hidayah menuju sunnah misalnya mungkin dia dulu pemikiran aneh-aneh akidah yang menyimpang ya kita aja ngobrol nggak ada masalah jadi maksud saya nggak benar kalau kemudian kita pasang kuda-kuda menyerang ya kuda-kuda kemudian melengos menjauh muka sangar enggak ya. Kita sama kaum muslimin saling eh, menghargai, saling menghormati. Kalau ada yang salah kita nasihati sebagai bentuk kepedulian kita kepada kepada sama kaum muslimin. Wallahu taala Demikian saja mungkin saya bisa sampaikan kepada para jamaah sekalian semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebajikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh.